فقال وكان يزعم فيه وقال فإذا صلى الله عليه وسلم melarang daripada memperkatakan begitu gini kalau yang tidak wajar. Maksudnya di sini al-ikhtar bima la fa'idata fihi minal kalam, itu satu daripada tafsiran maksud qila wa qal, baginda larang daripada dikata dan berkata. Maksudnya banyak berkata perkara yang tidak ada faedah. Al-ikhtar bima la fa'idata fihi minal kalam, kata-kata yang tidak ada faedah, yang tidak bermanfaat. Itu maksud, satu daripada maksudnya. Yang kedua yang disebutkan di sini, hikayatu aqawil nas wal fahdi anha, menceritakan kata-kata orang dan mencari kata-kata orang, berbincang tentang kata-kata orang, berbahas tentang kata-kata orang. Jadi kata-kata orang manusia ni banyak lah. Dia timbul satu isu, tentulah orang itu komen, orang itu komen. Jadi kita duduk bincang perkara itu, bercerita perkara itu, sehingga membuang masa, memalingkan kita daripada aktiviti ataupun perkara yang lebih bermanfaat daripada itu. Dia banyak pula kita berbincang tentang hal itu. Itulah maksud yang, maksud yang di tekankan di sini, iaitu Nabi larang daripada melakukan perkara sedemikian. Dan bab ini ada kaitan dengan bab yang selepas ini, iaitu kurang bercakap ataupun bersikap lebih banyak diam daripada bercakap. Hikmah di dalam larangan ini, kata Al-Hafiz Ibn Hajar, an-nakrata min dalika la yu'man ma'aha wuqu'ul khata', kerana bila banyak bercakap, banyak memetik kata-kata orang, berbincang tentang kata-kata orang, maknanya dengan setuju kalau itu tidak ada faedah. Yang kedua nya, tidak terselamat daripada kemungkinan tersalah cakap. La yu'man ma'aha wuqu'ul khata', jadi bila jangan, bila banyak cakap, jadi keberanian atau kemungkinan untuk tersilap dalam percakapan itu, maka jadi lebih besar, jadi lebih banyak. Maka sebab itu lebih baik tak payah cakap, maka dilarang ataupun ditegur. Hadis ini Imam Bukhari letak di bawah bab ini dalam kitab Ar-Riqab. Dan kita tahu kitab Ar-Riqab ini adalah kitab yang membicarakan tentang pembentukan akhlak yang baik, yang terpuji. Maka kita faham bahawa antara akhlak baik seseorang yang beriman ialah dia tidak banyak bercakap perkara yang tidak ada faedah, dan juga tidak banyak membicarakan kata-kata orang dan berbincang tentang kata-kata orang lama. Satu lagi pengertian berkenaan dengan banyak cakap ini atau banyak berbicara kata-kata orang ini ialah dikhususkan kepada yukar al-hadithan ulama akhwala kathiran thumma ya'mal ka'liha biwayri murajjih. Termasuk dalam bab ini ialah bincang pendapat ulama semata-mata tanpa mentarjihkan pendapat itu. Ini maknanya melibatkan orang ahli agama lah, melibatkan para ustaz sendiri. Bukan, kalau tadi orang awam dia dengar maklumat sana sini, dia sembang dia sekarang ini melalui Facebook dan sebagainya. Jadi
Itu dalam konteks warung. Jadi dalam konteks ahli ulama sendiri, apabila dalam satu isu petik semua banyak pendapat ulama, kemudian pilih salah satu pendapat itu tanpa membuat kajian berdasarkan hujah yang kuat dan membuat pertarjihan berdasarkan hujah yang kuat, hanya semata-mata kerana ada pendapat maka terus pegang kata buli. Nah, ini pun termasuk daripada kilokor yang dilarang oleh masyarakat dan termasuk dalam perkara yang menyalahi akhlak, akhlak yang terpuji. Dengan kata lain, amalan seperti itu boleh dan tidak membantu untuk menentuk akal budi ataupun membentuk hati yang baik ataupun yang sihat. Sebab itu kita berarti ataupun kita dapati dikatakan dalam pengajian fiqh tradisi yang hanya memetik akhwal ulama semata-mata, mengumpul akhwal ulama. Dalam masalah ini ada 3 pendapat, dalam masalah itu ada 5, dalam masalah ini ada 10. Kemudian hafaz pendapat itu, kemudian pilih salah satu pendapat tanpa disokong oleh hujah atau bukti pentarjihan yang menepati metodologi kajian ilmiah, maka pengajian seperti itu adalah pengajian yang keras dan takutkan, yang tidak ada usul tarbiyah untuk menentuk akal budi kerana dia tidak mencecah dalil, tidak mencecah nafs. Maknanya dalil tak baca langsung. Kadang-kadang aku belajar mekok secara tradisi, baca kitab jawi dan sebagainya, kita dengar baca belajar perlu ain di sebuah surau. Jadi disebut pendapat itu begitu, gini. Nas langsung tak sebut. Ayat Quran tak sebut. Dalil hadis apa tak lagi. Bahkan yang mengajar itu pun mungkin tak pandai nak baca ayat Quran atau hadis itu. Jadi di situ tidak ada unsur tarbiyah, ru'iyah, ruhanian, unsur pembentukan Quran. Sebab hadis Nabi, ayat Quran ini dia ada ruh, ruh tarbiyah. Jadi kita baca Al-Quran, ingat itu kalam Allah, dia ada usul sendiri. Sama juga baca hadis Nabi, dia ada ruh tarbiyah. Kita dengar itu sabda Nabi SAW, bukan kata-kata orang biasa. Jadi seolah-olah Nabi bercakap kepada kita. Jadi dia ada daya rasa itu. Kemudian dia ada peristiwa-peristiwa di dalam kisah hadis Nabi itu, dia ada usul-usul pendidikan. Yang mana kalau kita tak baca, kita tak dapat usul. Jadi dalam perbahasan fiqh tradisi, kalau pun dipetik dalil, dia hanya ambil syahid saja misalnya, dia tak baca nas secara keseluruhan, maka di situ pengajian jadi kaku. Bila pengajian jadi kaku, pengajian fiqh itu tidak mampu untuk menjadi usul tarbiyah, menjadi salah satu daripada wadah untuk mendidik. Maka oleh karena itu lari kepada carilah bahan lain ataupun medan lain untuk pendidikan jiwa ini. Sebab itu timbullah masalah pengajian tasawuf. Kononnya nak didik jiwa yang keras. Jadi orang tasawuf kata pengajian pekon ini pengajian tuli, tak sampai kepada tazkiyatun nafs. Nak tazkiyah nafs, nak didik jiwa, hati dan sebagainya, nak cari pengajian tasawuf. Sebenarnya dalam pengajian syariah itu sepatutnya sudah cukup untuk tazkiyah nafs. Kalau pengajian itu bukan bersifat macam tadi, bukan bersifat hanya mengetik kata-kata. Jadi masalah, katalah contoh masalah persentuhan pilih kaki perempuan bukan mahram, maka ada 3 akwa. Satu kata batal secara mutlak, satu kata tak batal secara mutlak, satu kata batal kalau disertai dengan syahwat, satu lagi kata kalau tak disertai dengan syahwat
mantap mata. Jadi sekarang itu saja. Kemudian akhirnya mana? Akhirnya mana yang spesial begitu? Ah itu. Nah, jangan saya itu tidak ada ruh perbiasa.